Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi TA di channel Kang Hamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di area depo kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah barat. Saya akan melihat proses pemindahan trainset kereta cepat MUKCEC 400 AF dari sebelah barat depo menuju ke bagian tengah depo di sisi sebelah timur. Terlihat trainset MU mulai ditarik mundur ke sebelah barat menuju ke tempat persilangan atau wesel dengan menggunakan satu mesin kecil mungil berwarna kuning, yaitu Santing Cart Hiesel RTT 2500. Trainset MU yang ditarik saat ini hanya sebagian atau separuhnya saja, yaitu terdiri dari satu kepala dan tiga rangkaian cars atau gerbong penumpang. Trainset MU mulai bergerak ke arah timur menuju ke tengah depo kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah selatan.
Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Rabu 12 Oktober 2022. Melihat momen pemindahan trainset EMU dari sisi sebelah barat Depo Tegaluar ke area tengah Depo Tegaluar di sisi sebelah selatan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.